kayaknya. Ini masih pukul 8 pagi dan matahari pun sudah kelihatan panas. Itu guys, penampilan dari Kabupaten Madiun. Ini diikuti oleh seluruh anak didik SD, SMP, maupun SMA. Cacan Gajar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita saksikan upacara peringatan hari kemerdekaan pendidikan nasional di alun-alun Caruban. Di sini diikuti oleh seluruh SMP, SMA, seluruh kecamatan Kabupaten Madiun. Itu ada penampilan drum band dari SDN Bangun Sari 2. Itu penampilannya itu anu guys, dari SD itu SD Bangun Sari 2. Itu paduan suaranya dari SMP 1 Mejayan. Dan ini ada tim pengrawet dari Kabupaten Madiun.
ada Bapak Ibu guru juga dari seluruh Kabupaten Madiun, guru-guru semua Kabupaten Madiun. Ini juga disponsori dari DT Cafe Mat SMA Negeri Pilangkanceng. Dan ini guru-gurunya mempersiapkan ini, guys. Banyak guys ini yang dipersiapkan dari sini. Ini makanan, obat-obatan, dan make up kecantikan diri. Sampai ini sampai mana ya guys ya? Itu ada TK Angkatan 2 Kabupaten Madiun. Dan ini juga ada penampilan dari Kiram Kabupaten Madiun. Dan ini siswa-siswa yang berprestasi yang dipilih langsung dari Kabupaten Madiun. Ini penampilannya itu apa ya pendidikannya? Ya kayak misal dongkrak itu loh guys. Dan itu diikuti oleh para-para pejabat juga pejabat. Ini ada Pak Bapak Wakil Bupati dan Bupati juga loh guys. Semangatnya para adik untuk mengikuti upacara ini, semangatnya 45. Kali ini upacara sudah dimulai ya. Ini posisi ini masih deh. Ini sangat terik, materi ini sangat parah sekali guys. Ini masih Yeah.
Bancong. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2023 pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023, bertempat di alun-alun Rejogati, Jaruban Kabupaten Madiun. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, coba yang rapi, perlu menginformasikan pejabat-pejabat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah. Apa? Bertindak selamat Bumati Madiun Bapak Haji Ahmad Dawami Cadangan Inspektur Upacara Wakil Bumati Madiun Bapak Haji Hari Mulyanto Perwira Upacara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Bapak Didi Haryanto Pagi kali ini pemalas sekali guys. Ini masih pukul 8, tapi sangat panas. Pembaca doa dari Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Haji S.Pd.I. Pembawa acara, Lisa Roselandi, Dinar Arifian, petugas pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kasih tahu kan, nggak ngomong ya. Kasih yang baca-baca nggak terlalu ngomong. Dan ini ada pameran juga guys, ini ruang pamerannya. Ini ada stand dari SMP 2 Majayan, 4 Majayan, Masaradan, 3 Jelopot, dan 2 Gumarang. Ini suku Papua. Dan masih banyak lagi ya. Ini ada dari mana ini ya? Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini temanya P5 guys. Ini temanya kewirausahaan SDN Purworejo 3 Pilangenceng. Suasananya di pagi kali ini sangat ramai dan adik-adik pun juga semangat untuk mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional dan Otomotif. Ini juga digelar stand buzzer dari SMA Negeri Pilangenceng. Selia dengan lagu-lagu untuk membuat semangat adik-adik ini agar tidak semaput ya guys ya. Sampai Jiwan Madiun. Ini guru mana ya nih guys ya? Guru penggerak angkatan 5 di Madiun. Masih banyak lagi guys ini. Ya, ini yang hasilnya itu penjualnya di depan alun-alun itu sekarang jadi masuk ke dalam area alun-alun.
bahagia atau upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sekarang kita saksikan bersama persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, sebuah sentra tari korsa, Acitia Danu Maya. Perjalanan hidup.